A few moments later. Oke guys, welcome back lagi bersama saya LK14. Sebelum memulai video ini seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen. Habis itu yang buat donasi seikhlasnya, link ada di deskripsi. Dan terima kasih pada orang yang udah dukung channel ini ya. Tapi yang belum dukung, silakan dukung dengan klik subscribe-nya dan ditekan juga tombol notifikasinya. Jadi video kali ini aku akan mainin Evil Falls Superwoman. Jadi aku jelasin dulu Evil Falls-nya tentang si Superwoman ini ya. Dia Superwoman ini dia bisa di remake sampai 380% itu tinggi kali ya. Abis itu tapi kalau dia nyerang back row, damage-nya naik sebanyak 500. Dan dia ada heal AOE semuanya 100 damage sebanyak 2 kali. Jika darahnya dari 15% setelah menerimakan damage, targetnya itu akan otomatis mati. Jadi ini mungkin lebih banyak prefer ke heal ya. Kalian harus banyak prefer ke heal. Kanari juga bisa. Kid Face atau si Pandora boleh juga. Habis itu ini ada yang Flash Black Crow sebanyak 250. Targetnya akan ke terprovokasi menaikkan attack powernya dan critnya sebanyak 10% untuk crit dan attack powernya sebanyak 50%, tapi hanya 2 ronde guys. Setelah dia ke provokasi, dia ada namanya state-nya berkurang sebanyak 5, damage-nya akan berkurang sebanyak 25%. Seperti itu, dan ini nggak bisa dihapus. Oke, habis ini pasifnya, yang ini yang sangat buat dia keras dan sakit ya. Jadi dia ada 5 stack namanya Queen Demonor. Setiap Queen Demonor itu ada damage reduction sebanyak 40% dan power attack-nya sebanyak 20. Jadi untuk hilangin itunya, dia cuma bisa hilangin dengan karakter yang tipenya critical. Jadi Red Hood sangat bagus itu nih. Red Hood, Batman atau Robin. Habis itu dia bisa ngehilangin satu stack saja, tapi contohnya kalau cemen Green Arrow dia ulti kan mungkin kritikalnya banyak tuh, itu nggak bisa ke trigger guys. Pokoknya sekali attack cuman dia bisa hilang satu doang. Dan dia bisa kalau macam kena attack biasa doang bisa hilang satu stack, tapi harus diserang sama 10 kali. Seperti itu. Oke, kita coba aja. Aku pakai timnya pakai yang tim biasa, aku buat tim yang bawaan untuk main stack dan lain-lain. Kita lihat. Dan yang penting dia pertama kali gerak pasti dia hit yang ini guys. Nah seperti itu, dan flash aku masih hidup. Jadi kita taruh blok di depan. Oke. Heal. Ada Pandora terakhir. Pokoknya yang kalian jangan main fokus attack dulu. Pokoknya guys, itu terlalu sakit. Jadi coba kita sabar. Kita gini guys, kita gini. Karena dia akan attacknya gini, jadi kayak gini. Biar datanya tuh nggak langsung mati guys. Oke, udah pas musimak itu sekarang banget anjir. Oke, kita kasih ini. Dia bloknya naik. Sakit banget. Ini sakit guys, ini kayaknya macam bantai-bantai gitu aja sih. Aduh, udah pas aku mati cok. Aku dulu pun pas tes 7 ke 8 kayak gini tuh guys, coba satu-satu. Oke, kritikalnya hancur. Bisa pakai kritikal guys biar cepat hilang hilang. Pasifnya itu kayak bisa dari belakangnya sendiri ada pasif-pasif yang gimana gitu ya, nampak kalian kan?
sabar. Oke, udah hilang. Mati itu aku. Tadi salah, maksudnya aku itu dulu si Nightwing baru si. Oke, cuman bisa sampai 2 kali bar. Ya lumayan lah, dapat epicnya cuma 2, yang baju dan yang shoulder dan bajunya critical ya. Lumayan, tapi coba kita coba sekali lagi. Aku mau coba sekali lagi. Ini aku gak bisa pakai karakter yang lain ya guys, karena memang karakter inilah yang bisa kuat untuk ngelawan Superwoman ini. Kalau pakai karakter lain seperti Cons atau itu nggak efektif guys. Itu gua nggak efektif. Oke, kita masih hidup. Kita kasih blok. Banget udah toxic ah. Kalau toxic. Wait. Oke, hit. Ini sedikit guys, gak apa-apa karena itunya udah berlebihan. Pandora heal. Ini kalau bisa perbanyak heal kalian guys. Aduh, mati pula naik ini. Aduh, ini mati pula guys. Kayaknya bisa nih. Oke, kayaknya bisa. Tadi nyakitnya mati tuh. Event tadi mati Wonder Woman. Waduh, one hit mati cowok. Ya, sekali lagi kita selesaikan sekali lagi. Aku terlalu naik wing tadi enggak shelter dia kalau potong. Wait. Oke, mantap. Ini guys, jadi kalau main Evil Force ini kalian harus pakai hoki juga kan, nggak bisa lah. Makanya kalau critical mati kelas 2 ya kayak gitu loh. Jadi emang harus nggak boleh fatal gitu. Itu kadang-kadang tadi itu ngeblok kan, kalau nggak ngeblok damage-nya lebih sakit gitu. Oke, Pandora ada. Bloknya oke, John Roman heal. Oke,
Kalau bisa macam kayak pakai mirror, kalau macam ada yang mirror, pakainya pas emang saat-saat dia yang mau skill AOE itu ya guys. Kit flashnya kan untung itu nggak mati guys, apa si naiknya. Oke, kayaknya bisa nih, kayaknya bisa. Waduh, sikit lagi. Mati cok. Waduh. Waduh, cok, itu sisa 1%. 1%. Oke, sekali lagi. Coba sekali lagi. Aku enggak terima kayak gini. Enggak terima. Tidak terima ya. Ini kalau ini karena soal untuk main sama Super Roman seperti yang aku bilang. Ini barbar aja pakai hero terkuat kali ya. Tapi kan harus bisa ngetahan di mech yang awalnya, itu cukup sakit. Jadi kan harus pakai karakter yang bisa ngetengin untuk kalian. Oke, kalian lihat di mech-nya itu nggak berut, nggak ngotak guys, langsung start kayak gitu. Aku nggak paham lagi sih. Oke. Mati sih. Yang penting itu Nightwing-nya guys, yang tank ke depan itu jangan sampai mati guys. Kalau Nightwing-nya mati, ya otomatis sisanya pada mati semua. Kenapa? Karena ya Nightwing itu dia bisa ngeblok. Jadi emang dari blok itu dia bisa ngurangin damage yang signifikan dari Superwoman ini. Kan harus lihat gitu, jadi at least karakter kalian yang di belakang bisa nge-support lebih tanpa matek. Coba aku mau save dulu heal ya buat si Nek. Maco, Nekwing mati. Waduh, sakitnya udah babi tuh. Mampus kau, kayak gini guys. Lumayan ya dapat token dan 3. Jadi seperti inilah lawan Superwoman. Kalian harus ngepandai ngetahanin damage kalian. Ya karena aku ada Nightwing dan Kid Flash yang cukup tinggi, jadi Kid Flashnya bisa ngehit ngetank pertama kali lah. Tapi kalau macam kalian punya karakter yang lain, karakter background yang cukup keras, ya kalian bisa ngetank seperti pakai Kid Flash seperti gua tadi ya. Karena ini cukup susah. Cobalah kita coba ya. Level 9 ini sekali hit mati kayaknya. Aku sebenarnya coba dari depan doa dari awal. Coba kita lihat sekuat apa sih bintang magilan. Oke, Pandora masih hidup guys. Oke, mungkin kalau pakai Pandora tadi masih hidup mungkin. Keras banget babi mati. Mau one hit mati guys. Gak kuat. Wasit mati. 10% pun gak ada, 6%. Tapi gak apa,
Jadi sekian aja untuk video kali ini. Aku pakai tim yang sesuai, pakai tim yang di aku pakai tim yang ini ya guys, sabar guys. Aku masuk lagi. Aku pakai tim yang emang full dari karakter-karakter aku yang terkuat, jadi aku enggak ada setting seperti untuk Ultraman dan Johnny Cook ya. Emang seperti ini. Yang penting kan harus tahan yang di sini. Kan harus bisa tahan karena yang attack yang ini, attack dari yang ini lesses the enemy target in back row order. Jadi dia memang berurutan back row order. Jadi setiap dia kali turn pertama kan harus tahanin, bisa nggak mati karakter kalian. Mungkin bisa kit flash yang sedikit build tank seperti aku. Pokoknya aku nggak langsung mati atau Pandora dan kit flashnya. Tapi jangan taruh di tank di belakang ya. Gue udah pernah coba taruh Nightwing di belakang, memang efektif Nightwing yang tidak mati, tapi karakter depan-depan kalian yang mati. Seperti itu. Kalau emang nggak kuat ya udah tunggu leveling. Disabar aja karena untuk Evil Force ini nggak akan hilang kok. Jadi emang kalau udah ada sesuai tim, kan cuma tunggu aja. Kemungkinan kan akan dapat mungkin. Macam kalian gagal mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi karena kalian udah up power, kalian bisa gas Evil Falls ya, seperti itu. Oke, jadi gitu aja untuk tips and tricknya Superwoman. Jika aku ada salah atau kata-kata mohon dimaafkan. Jika kalian punya komentar untuk video ini dan video sebelumnya, kalian komen aja. Tapi kalau macam contohnya kalian main Evil Falls nggak ada karakter yang seperti aku punya, kalian coba aja komen, nanti aku kasih bantu. Tapi aku nggak bisa bantu semaksimal mungkin. Kenapa? Karena ya susah juga mau ngebantu dengan karakter yang kalau ya karena aku kan nggak lihat langsung, cuman kalian sebutin aja gini, tapi nggak dilihat bullnya, itu cukup susah ya guys. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Terima kasih yang udah nonton dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen. Yang mau donasi si kelasnya linknya ada di bawah. Yang belum dukung silahkan dukung dengan klik subscribe-nya dan tekan juga tombol notifikasinya guys. See you in next video guys. Bye bye.